namina Asep. Di dieu namina Asep. Di ditu namina Asep. Anu keur calik oge Asep. Nu keur ceramah Ustad Asep. Assalamualaikum. Nu pingsan pasti taros namina Asep. Nu nyuntik dokter Asep. Suntik ye. Nu ngabangun insinyur Asep. Eh, sebenernya kurang eh. Nu tangtara kapten Asep. Yo, Pak polisi Bripto Asep. Cepat bergerak. Anu i jalan baso eta mang Asep. Baso, baso. Inspirasi berdirinya Pak Bipan Asep sebenarnya karena ingin kita sesama Asep ini bertemu, bersilaturahmi, saling bermanfaat, guna berdaya bagi masyarakat dan negara. Anak namina Asep. Seluruh dunia, bukan lagi Indonesia, dunia sampai ke Arab Saudi ya. Nah, intinya saya menghimbau kepada Asep-Asep baik yang ada di Garut, Jawa Barat, Indonesia, bahkan ke dunia, untuk supaya apabila ada pertemuan bulan ini bisa bergabung kepada induknya Pak Budiman Asep. Salah tong dibeda-bedakeun, hayu urang ngahiji silaturahmi, di perkumpulan namina paguyuban Asep. Di Asep ku Asep ker Indonesia. Bangkuman Asep dunia, di Asep, ku Asep, ker Indonesia. Di dieu Asep, di ditu Asep, di mana-mana Asep. Moniku seueurnya namina Asep. Kumaha tuh urang ngahiji wae, urang ngadamel partai Asep. Paguyuban Asep bae. Ulah pemolitikan urang mah. Urang silaturahmi. Oh ho. Ati mah. Bahwa paguyuban Asep dunia ini saya sekalian kembali mengadili perkumpulan yang tidak berpolitik. Perkumpulan yang mengedepankan silaturahmi. Sadayana Asep. Saya harapan saya secara pribadi maupun mungkin mewakili teman-teman yang dari Jawa Barat juga yang berada di beberapa pulau, itu dengan sini bisa membuat semacam potensi budaya yang bisa dikedepankan lebih lanjut. Mungkin saran saya dari pengurus PAD memberi masukan kepada pemerintah daerah bahwa nama Asep orang Sunda bukan hanya berada di Jawa Barat. Pelaksanaan halal bihalal paguyuban Asep dunia ini bisa terlaksana sukses tanpa ekses. Silaturahmi Asep, 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 Asep.